Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to video kali ini gue mau ngewarnain rambut kepala ini. Gue ngewarnain apa nih, warna coklat dari Miranda, cobain. Nah, bronze ini bekas di bleaching warna, terus diwarnain merah, dan kuda-kudanya kayak gini. Jadi balik lagi ke bleaching ya. Kalau misalkan warna tuh gak ada yang permanen sih, pasti luntur dia, dan yang permanen tuh bleachingnya. Nah, sekarang nggak harus di bleaching lagi, langsung diaplikasiin untuk warna gelap bisa ya, pasti bisa masuk. Oke, langsung saja buat tuangin dulu ini ya. Nah, ini dia langsung masuk. Ini ada krim warnanya, lalu ini developernya, developer bawaannya kayaknya 6% sih. Kalau ini conditioner, kalau ini gak usah dipakai, dicampurin sini ya, yang aja. Nah, yang dicampurin ini semuanya masukin, ini warna sama developernya. Oke, gitu ya. Kuning gitu ya, ini warna coklat kan. Recep dong semuanya saja. Nah, maksud 1:1 tuh kayak gini. Ini udah dipasin sih dari sananya, ada coklat bawaannya. Ini seperti cairan tidak aneh ya. Buat para suami, menyenangkan istri itu simple, asal ada kemauan. Bisa, gak usah ke salon, warnain aja sendiri. Kalau istri mau warna rambut, warnain sendiri aja bisa. Simple kok, gak ribet. Oke, ini udah habis 2. Ternyata masih kurang ya, udah cukup. Masih banyak yang kuning-kuningnya dan belum rata semua. Jadi untuk rambut sepanjang ini kayaknya butuh 2 lagi. Oke, lanjut. Jadi 4. Ini menghabiskan 4 miranda warna brown. Mungkin ini bawahnya bakal lebih terang soalnya bukan diwarnain warna merah yang kembali pada bleaching warna kuning-kuning begitu. Tinggal kita tunggu sekitar 20 menitan. Oke sayang.